Halo guys, apa kabar kalian semua? Masih bertemu dengan Mimin. Di hari ini Mimin akan sampaikan berita Timnas Indonesia. Tapi sebelum nonton jangan lupa subscribe ya guys. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Shin Tae-yong dan Erick Thohir sudah meminta Elkan Bagot untuk memberi respons terkait masalah tidak dipanggil di Timnas Indonesia. Absennya Elkan Bagot dalam pemanggilan Timnas Indonesia yang ketiga kalinya pada FIFA Matchday membuat Shin Tae-yong dan Erick Thohir meminta sang pemain untuk buka suara. Selama ini memang hanya dari Shin Tae-yong maupun Erick Thohir yang baru buka suara karena mendapat pertanyaan dari wartawan Indonesia. Namun, Elkan Bagot belum memberikan satu pernyataan pun mengenai masalah apa yang menimpanya sehingga tidak dipanggil lagi oleh Timnas Indonesia. Apalagi dalam beberapa kesempatan Elkan justru membatasi akses media sosialnya. Shin Tae-yong pun meminta dari Elkan Bagot menjelaskan ke publik apa yang terjadi karena ini adalah masalah sensitif. Memang ini hal yang sangat sensitif untuk dibahas, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari YouTube PSSI TV. Mungkin lebih baik Elkan yang berbicara.